Salam sejahtera berita hari ini dipetik dari Kosmo. Dakwa PM Ejen Israel Hadi Awang disiasat. Kuala Lumpur Bukit Aman mengesahkan siasatan sedang dijalankan terhadap Presiden Parti Islam Semalaysia PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang menuduh Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai ejen Israel. Setiausaha polis di Raja Malaysia PDRM, Datuk Nursia Saududin berkata, siasatan dilakukan selepas menerima laporan polis berkenaan tuduhan itu. Siasatan dikendalikan oleh Unit Siasatan Jenayah Berkelas Bagian Pendakwaan Undang-Undang di 5 Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Kes telah diklasifikasikan di bawah Section 504, Section 500 Kanun Keseksaan dan Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, katanya dalam kenyataan hari ini. Terdahulu ketua penerangan PKR Fahmi Fazil berkata Anwar Ibrahim sudah mengarahkan pihak polis mengambil tindakan terhadap pihak yang mengaitkannya